Karnohati, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Saifullah. Yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Agus Suradika. Yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pengangkatan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, Kamis 12 Oktober 2017, dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini kami ya Allah, calon pegawai negeri sipil yang sebentar lagi menjadi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anugerahkan kekuatan kepada kami ya Allah untuk konsisten, untuk istiqamah pada sumpah janji yang kami ikrarkan. Jadikan kami ya Allah PNS yang jujur, aparat yang amanah, PNS yang profesional, PNS yang menjadi panutan dan idola di tempat kami bertugas. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, anugerahkan kekuatan kepada kami ya Allah, sehingga kami mampu menata Jakarta, mampu memajukan Jakarta, mampu rasa memiliki kota Jakarta yang kami cintai, sehingga kehadiran kami ya Allah, eksistensi kami sebagai aparat dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada rohaniwan disilahkan menuju tempat. Pembacaan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil. Materi keputusan sebagai dasar hukum pelaksanaan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sebagai berikut. Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 1 nomor 1838 tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017. 2 nomor 1839 tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017. Ditetapkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas nama Sus Iriani SPD, pangkat penata muda, golongan ruang 3A dan kawan-kawan sebanyak 1381 orang. Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan. Selesai. Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Saudara-saudara, sebelum saudara mengangkat sumpah atau janji sebagai pegawai negeri sipil, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengangkat janji atau sumpah sebagai pegawai negeri sipil? Bersedia. Dengan cara agama apa? Islam, Protestan, Katolik. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa janji atau sumpah pegawai negeri sipil ini, selain disaksikan oleh para hadirin,
juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui, Maha mendengar, dan Maha mencatat. Selanjutnya, saudara-saudara, mengikuti kata-kata yang saya ucapkan dengan benar dan jelas. Khusus yang beragama Islam, demi Allah, untuk seluruhnya, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, khusus yang beragama Kristen dan Katolik. Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan naskah Sumpah Pegawai Negeri Sipil secara simbolis di hadapan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Mewakili agama Islam, Nia Nurhayati Ningsih SPD, SDN Pondok Pinang 09 pagi. Mewakili agama Kristen, Yuning Susilawati ST, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Mewakili agama Katolik, Rianto Natalis Naibaho ST, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Disilahkan menuju meja penandatanganan. Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Haji Saifullah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bapak Agus Suradika, para kepala dinas yang hadir atau yang mewakili, rohaniawan yang saya hormati, adik-adik PNS DKI yang baru saja dikukuhkan. Patut kita bersyukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 di halaman Balai Kota, di bawah cuaca yang sejuk, ya, adik-adik semuanya resmi menjadi PNS DKI Jakarta 100%. Pengambilan sumpah ini adalah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 Pasal 1 tentang sumpah dan janji PNS. Kalau janji sudah terucapkan, maka apalagi di bawah pengambilan sumpah ini, di bawah kitab suci agama masing-masing, di bawah bimbingan para rohaniawan tadi. Maka janji yang suci dan bersih ini saya minta dipegang teguh sampai sepanjang hayat Bapak dan Ibu sekalian atau adik-adik sekalian, supaya semuanya selamat dalam melaksanakan tugas menjadi PNS di DKI Jakarta, baik yang di bawah Dinas Kesehatan, Pendidikan, Kehutanan, atau di bawah Biro dan Badan yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Karena itu, saya ucapkan selamat. Semoga semakin disayang sama istrinya dan semakin disayang sama suaminya. Tentu hak-hak sebagai pegawai negeri sipil akan dibayarkan oleh pemerintah DKI Jakarta 100%, baik gajinya maupun tunjangan kinerja daerahnya. Ada kenaikan penghasilan yang diterima. Saya berharap pola hidup yang kemarin yang adik-adik sudah laksanakan bersama keluarga yang sederhana ini diteruskan. Jangan sampai lupa daratan sehingga gaya hidupnya berubah. Yang biasanya naik busway, teruskan, karena kita sekarang lagi promosi terus naik angkutan umum. Jadi jangan bercita-cita ini sudah 100% langsung dealer-dealer mobil penuh dengan permohonan kredit, bank-bank penuh untuk mengajukan kredit. Saya berharap pola hidup sederhana ini terus dipegang teguh, karena kalau kita bandingkan pendapatan sebagai pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dibanding dengan saudara-saudara kita lain, ini cukup menggembirakan. Karena itu, untuk menghormati semua dan menghormati masyarakat kita, mari sama-sama terus kita tunjukkan hidup yang sederhana. Karena kehidupan yang mewah, sedikit demi sedikit akan menyeret Bapak Ibu sekalian
kepada tindakan yang tidak terpuji, yaitu bisa gratifikasi, bisa korupsi. Kita di pemerintah DKI Jakarta 3-4 tahun terakhir ini dapat menekan perilaku itu dengan sekuat tenaga, karena TKD pemerintah DKI Jakarta ini sudah cukup untuk berpola hidup sederhana. Tidak ada lagi honor-honor yang kita terima kecuali dari TKD dan gaji kita. Nah, itu dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Saat ini mungkin kebanyakan golongannya ini 3A. Mungkin ada 1-2 orang yang 3B, S2. Mungkin ada yang 2C apa 2D. Kalau yang 3A, 4 tahun dari sekarang, ini sudah bisa naik pangkat golongan menjadi 3B. Posisi 3B itu sudah bisa menduduki kepala seksi. Kepala seksi di kecamatan, 3A juga bisa kepala seksi kelurahan. Di kepala seksi di dinas-dinas, di sudin-sudin pada pangkat golongan 3B. Saya ingatkan ini ya, untuk menduduki posisi eselon 4 yang sudah ada di hadapan adik-adik sekalian ya, jangan kasak kusuk ya, mendekati pimpinan saudara, menservis pimpinan saudara untuk menduduki itu semua. Itu tidak dikenal di kita. Yang kita kenal adalah bekerja keras, sesuai aturan, jujur, melayani masyarakat dengan baik. Kalau ini adik-adik lakukan, insya Allah karir adik-adik akan terus menduduki eselon 4, eselon 3 pada waktunya, eselon 2 pada waktunya, eselon 1 pada waktunya. Jadi saya minta semuanya bekerja sesuai dengan aturan. 3-4 tahun terakhir, tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tingkat prosentasi yang membanggakan. Bisa menembus angka 76%, 75%, 74%. Jarang-jarang pemerintah daerah yang tingkat kepuasannya seperti ini. Prosentasi ini karena bantuan adik-adik juga pada waktu kemarin masih CPNS. Apalagi sekarang sudah PNS, kita berharap tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang kita berikan semakin tinggi. Ini kalau diberi statement tentang uang, pasti tepuk tangannya cepat. Kalau dikasih statement tentang pekerjaan, lambat. Itu tadi tepuk tangan duluan, bakalan jadi eselon 3 nanti. Yang tidak tepuk tangan, insya Allah sampai pensiun staf. Hari ini kita, Pak Gubernur akan meresmikan mall pelayanan terpadu satu pintu di Kuningan pukul 9.30 insya Allah. Adik-adik yang bertugas di pelayanan terpadu satu pintu ini harus betul-betul mengikuti
standar pelayanan yang kita berikan, standar pelayanan yang sudah kita susun. Pelayanan akan lebih cepat, lebih baik, dan tidak ada ucapan terima kasih dari berupa uang atau pemberian sesuatu apapun kepada kita. Jadi jangan mengharapkan imbalan apapun, kecuali retribusi. Kalau retribusi itu adalah kewajiban ya, sebagai warga negara, sebagai warga DKI, itu harus dibayar. Nah, saya berharap mall pelayanan terpadu yang pertama di Indonesia ini, karena biasanya hampir tidak ada orang yang tidak kenal mall. Mall Kelapa Gading, mall Pondok Indah, mall Pondok Cabe ada nggak? Nggak ada ya. Mall Serpong, ya. Mall Bekasi. Nah, sekarang Pemprov DKI Jakarta bikin mall pelayanan terpadu satu pintu. Jadi harus kita dukung itu semua. Coba yang bertugas di pelayanan terpadu satu pintu, baik kelurahan, kecamatan, kota atau provinsi, angkat tangan. Ada. Pelayan yang bertugas di dinas kesehatan. Ada. Ini ada dokter ya, mungkin ya. Ada perawat ya. Program yang paling ditunggu-tunggu masyarakat adalah ketuk pintu. Program layanan ketuk pintu dengan apa? Dengan hati. Jadi ngetuk pintunya pakai hati. Hatinya di mana, pintunya di mana. Ada yang bekerja di dinas pendidikan. Ya, turun. Kelamaan. Sektor pendidikan kita biayai paling tinggi dari APBD kita. Buat masyarakat, bukan buat saudara-saudara. Karena jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, ini kita berikan biaya-biaya pendidikan. Saat ini 26% dari APBD kita alokasikan buat dunia pendidikan, karena memang jumlahnya banyak. Tidak termasuk gaji dan tunjangan Bapak Ibu sekalian, itu dihitung oleh BKD. Jadi saya berharap servis pemerintah DKI Jakarta terhadap bidang pendidikan yang tadi begitu banyak ini, tingkat kepuasan masyarakatnya semakin oke. Ya. Jadi teman-teman yang bertugas di pendidikan di level manapun, saya berharap berikan servis kepada anak-anak dengan kualitas proses belajar mengajar yang baik. Bukan hanya mendidik, bukan hanya mengajar, tetapi juga harus mendidik. Datang tepat lebih awal dari muridnya, pulang terakhir, lebih terakhir dari muridnya. Jadi saya berharap PNS Dinas Pendidikan yang diguru ya, jangan ngompreng lagi, ngajar lagi ke swasta sana,
fokus aja, karena itu jamnya pasti kurang. Jangan target minimal 24 jam belajar, mengajar. Fokus aja menjadi PNS DKI, ya. Jadi jangan menunjukkan arogansi kepintarannya dengan mengajar, setelah di sini pindah ke sekolah sana, pindah lagi ke sekolah sana. Itu zaman dulu. Sekarang fokus aja di situ, ya. Lakukan setelah selesai jam mengajar, analisis atau analisa, ya, hasil belajar yang tadi Bapak Ibu lakukan. Sudah berapa persen di situ penyerapannya? Siapa yang, murid mana yang paling pinter, mana yang tidak mengikuti, bisa mengikuti pelajaran, di remedial. Diberikan bimbingan. Ya. Kalau dinas kesehatan bisa melakukan program dengan hati, maka pendidikan juga harus bisa mendidik dengan hatinya. Bila perlu, jantungnya kasih sekalian. Dan kepada PNS-PNS yang lain, saya minta janji yang tadi diucapkan di hadapan kita semua, tadi di awal sudah saya ingatkan, bahwa janji itu pada hakikatnya kepada masyarakat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Janji sudah diucapkan, saya minta laksanakan janji itu dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semuanya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan selamat menjadi PNS 100% pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pegawai negeri sipil yang telah disumpah, diawali oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, dilanjutkan dengan undangan.